Selamat malam. Selamat datang kembali di channel Bro Ricardo. Nah, dan kali ini adalah night ride pertama saya di Tasikmalaya. Ini mungkin hari keberapa ya sekarang? Ini hari ketiga setelah Lebaran, cuy. Ini benar-benar sepi banget sih, gila asli. Padahal ini baru berapa jam, berapa sih ini? Jam 9 kalau nggak salah. Ini tuh baru jam 9, cuy. Tapi ini benar-benar kosong banget. Tapi ini jalanan benar-benar gila sih. Banyak yang ditutup, cuy. Ini sampai saya keliling-keliling, cuy. Kosong, cuy. Nah, ini tuh tempat PLN yang legend, pokoknya orang Tasik pasti tahu lah, cuy. Ini tuh tempat ciwi-ciwi yang kayak gitu lah ya. Seru-seru pokoknya. Ini gila sih, kosong banget, cuy. Padahal kalau misalkan sebelum Covid ini jam 9 masih ramai, cuy, di sini. Tapi ini gila sih, kosong banget, cuy. Nah, itu jalan Hajat yang utama juga masih ditutup, cuy, karena PSBB di Tasik sampai H+5 Lebaran. Anjir, enak, cuy. Baru kali ini bisa gas di sini, cuy. Gila, cuy. Aduh, enak sih ini. Asli. Anjir, ini ditutup lagi, cuy. Suwe ini. Tapi ini mungkin dicelain kali ya. Mudah-mudahan gak ditutup lagi sih, cuy. Ini gila, kosong banget sih, cuy. Padahal ini ramai banget nih. Ini di kanan ada Maya Sari, benar-benar kosong karena kan ditutup sampai maghrib katanya. Anjir, cuy. Ini di depan tutup lagi, cuy. Terus ini saya harus kemana jalannya, cuy? Ke Hajat ditutup, ke sini juga ditutup. Terus kemana lagi dong? Anjir, gila sih. Suwe kalau gini. Ini padahal baru jam 9 sih, cuy. Tapi padahal kan kalau misalkan malam orang-orang pasti jarang. Padahal ya udah bugosin aja gitu kan. Tapi ini masih dijagain, cuy. Benar-benar ketat banget sih. Nah, ini sih jalan belakang kayaknya nih sama. Mudah-mudahan sih gak ditutup, cuy. Ini tuh jalan belakangnya Maya Sari yang barusan. Ya harusnya sih ada jalan ke sini, cuy. Mudah-mudahan gak ditutup lagi sih. Anjir, gila ditutup lagi. Gila, cu. Harus jalan mana dong? Tapi cobain nanyain deh ke si AA. Siapa tahu tahu jalannya. A, punten, ai pami bade jalan ka ditu ka mana jalannya? Ditarutup semua, nak. Ada tiasa ka belok kiri, ada tiasa dah ngiring tuh. Oh. Tapi ditutup. Tadi ta ka Bang Buana belok kiri. Oh, ka iya Hotel City. Gila, cuy. Tutup aja semua, anjir. Harus jalan mana lagi ini sih, gue. Suwe banget sih, cuy. Ini benar-benar harus ngeliling-ngeliling kayak gini sih. Ini benar-benar baru kali ini, baru tahun ini, baru seumur hidup saya pokoknya di Tasik benar-benar ditutup jalan kayak gini tuh benar-benar sekarang aja sih. Nah, ini padahal jangan dibuka kalau tahu-tahu kesana ditutup, nggak usah deh. Si AA ini juga sama, cuy. Balik lagi aja. Awas aja, anjir, kalau misalkan kesini ditutup lagi, cuy. Anjir, ini kayaknya sih tadi ditutup, cuy. Ini baru dibuka kayaknya. Gila sih kalau misalkan barusan itu ditutup lagi. Kemana saya pulang ya? Gila-gila ini. Tapi ini benar-benar kosong banget sih, cuy, asli. Nggak tahu karena memang PSBB, nggak tahu emang orang-orang takut keluar, nggak tahu gimana gitu kan. Tapi ini benar-benar sepi banget sih, cuy, asli.
Padahal kalau misalkan dulu sebelum corona, ini benar-benar ramai banget sih cuy di sini jam 9. Tapi ini benar-benar sepi banget sih asli. Di depan saya ini ada duar. What? Canda cuy. Ini mungkin sini nggak ditutup sih cuy. Mudah-mudahan aja nggak ditutup. Anjir, ini tutup juga cuy. Gila sih ini. Terus harus kemana dong anjir? Gak bisa pulang cuy. Pantesan aja barusan yang pakai Nmax belok ke pasar. Udah tahu kali dia kalau sini tuh ditutup cuy. Tadinya saya tuh nggak mau kesini karena sini tuh bau cuy. Ini tuh benar-benar bau banget sih pasar sini karena kan emang makanan-makanan kan jadi agak bau gitu kan. Makanya tadi saya ngambilnya jalan ke deket Mesari lagi ke sana cuy. Tapi ditutup lagi aja. Gila sih ini kosong banget cuy asli. Gak ada orang dagang ataupun gimana gitu kan. Ini benar-benar kosong banget sih cuy. Tapi ini efek dari PSBB juga sih. Ya mungkin kasihan juga lah ya sama pedagang-pedagang kecil gitu kan. Jadi nggak bisa dagang lah, nggak bisa gimana gitu kan, nggak bisa dapat penghasilan gitu kan. Tapi ya mungkin gimana lagi sih cuy. Tuh kan ini tutup lagi anjir. Semua aja tutup gila. Aduh, awas. Ada parpol cuy. Motor saya tuh ini nggak pakai plat nomor, terus nggak pakai spion juga cuy. Ya mungkin nggak bakal hilang sih sebab pak polisinya cuy. Tapi ya ada alasannya juga sih cuy. Saya nggak pakai plat nomor sama nggak pakai spion juga sih cuy. Anjir, ini jalan hajar kosong cuy. Speeding dikit nggak apa-apa kali ya. Gila anjir, kosong banget cuk. Enak banget sih ini serius. Ini tuh benar-benar kosong banget cuy asli ini. Hajat itu benar-benar yang disebutnya pusat kota lah cuy ya. Ini tuh kalau misalkan di Tasik, pusat kotanya Tasik gitu kan. Tapi ini benar-benar kosong banget sih. Ini padahal baru jam 9 cuy. Ini sumpah asli kosong banget cuy. Tapi mudah-mudahan si coronanya hilang, cepet hilang, benar-benar udah pengen aman lagi cuy. Benar-benar pengen kondusif lagi, terutama perekonomian cuy. Sekarang benar-benar gimana ya? Perekonomian itu benar-benar menurun drastis cuy. Mudah-mudahan pokoknya cepet hilang sih. Ini dilihat-lihat speedometer saya, velometer benar-benar nambah ganteng sih cuy. Dan ini lampu benar-benar terang banget sih cuy, asli. Nggak salah deh saya ganti pakai LED kayak gini cuy. Ini tuh kalau misalkan hujan benar-benar ya nggak gelap sama sekali gitu kan. Beda sama LED yang putih cuy. Kalau misalkan LED yang putih, ya kalau misalkan hujan tuh benar-benar nggak kelihatan cuy. Tapi kalau ini nih warna biru kayak gini benar-benar gila sih. Puas banget saya pokoknya. Bahkan kalau misalkan di bawah merkuri juga ini masih kelihatan cuy birunya. Gila sih asli. Ini bagus juga sih dilihatnya speedometer cuy. Kuy ah, gas lagi cuy. Gila cuk, ini jalanan kosong banget asli. Ini asli cuy. Enak banget ini ngegas cuk asli.
ini kosong banget sih asli, segini tuh benar-benar kosong banget pokoknya. Kalau biasanya itu jam 9 kayak gini rame di sini cuy. Gila, ini lampu terang banget cuy. Pasti ini kelihatan lah ya di video juga nanti, pasti kelihatan terang banget sih. Gila cuy. Terang banget cuy. Jadi di depan ini sekarang jalanan sepi cuy, dan di sana tuh benar-benar bahaya sih. Kadang banyak begal juga di sini cuy. Kayaknya harus agak ngebut cuy. Gila, ini enak banget cuy. Enak banget juga asli, ini kosong banget jalan asli. Ini jalan pintas cuy, biar gak kena stopan cuy. Lumayan kan, irit-irit. Daripada diem dulu anjir. Mantap cuy. Kangen banget nyelip-nyelip si Umar cuy.